bebas melakukan apapun cara yang mau kamu ambil. Tapi satu hal, kamu tidak akan bisa memisahkan antara saya dan Raya. Sesuai permintaan Kinan, saya yang akan mewakili Kinan untuk menjelaskan apa maksud dari pertemuan kita hari ini. Ini sebenarnya apa sih? Kenapa mesti lo yang ngomong? Dengar aja dulu, Mas. Ya kenapa kamu gak ngomong sendiri? Kamu juga bisa ngomong sendiri, ya, kan? Bukan gak bisa, kan? Dengar dulu bisa gak, Mas? Yang bikin pertemuan kayak gini buat apa sih? Hah? Apa maksudnya? Mas Aris bisa kena pasal 284 KUHP, Mas. Hukumannya 9 bulan penjara. Kamu ini lagi kenapa sih? Hah? Harus banget bawa-bawa urusan ini sampai ke pengadilan segala? Sengaja mau nyeret-nyeret aku apa gimana? Mau bikin aku di penjara gitu maksudnya? Are you happy with it? Really? How could you? How could you? Kinan memberikan Mas Aris dua pilihan. Yang pertama, kami melaporkan kasus ini ke polisi. Atau yang kedua, kami batalkan. Untuk opsi yang kedua, Kinan meminta Mas Aris untuk meninggalkan perempuan yang bernama Lydia Permata Danira dan juga menandatangani surat perjanjian yang akan dinotariatkan. Jika Mas Aris tidak bersedia, kami akan lanjut dengan opsi nomor satu, membuat laporan resmi ke polisi. Apa informasi yang saya berikan sudah jelas, Mas? Kalau tadi gue ngomong sebagai kuasa hukumnya Kinan, sekarang gue ngomong sebagai teman Loris. Oke. Lo cuma punya dua pilihan sekarang. Dan gue tahu dua-duanya gak ada yang enak. Tapi tolong, lo pilih opsi yang kerugiannya paling sedikit. Dalam kasus seperti ini, yang bikin salah itu selalu kalah. Gak peduli mau dia perempuan atau laki-laki. Kalau laki-laki yang salah, hampir selalu hak asuh itu jatuh ke tangan ibunya. Dan kalau suami terbukti bersalah, sebagian besar harta gonogini juga jatuh ke tangan istri. Bukan cuma tanggung jawab kurungan, tapi lo juga akan disuruh bayar tunjangan. Dan dengan penghasilan seperti lo, itu nilainya akan gede banget, Riz. Jadi tolong dong lo pikirin ini baik-baik. Oke. Aku kasih tahu sama kamu ya. Kamu bebas melakukan apapun cara yang mau kamu ambil. Tapi satu hal, kamu tidak akan bisa memisahkan antara saya dan Raya. Clear ya? Saya kasih tau aja.